sama kita ikuti maidu hasanah oleh kita Tuan Guru Bajang. Tafadhal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para guru kita semua, yang saya mohon maaf berdiri di hadapan beliau-beliau. Bil khusus al-mukarram As-Sayyid Saif Ba'alawi mata'anallah bituli hayatih. Semoga beliau disehatkan, diafiatkan. Tadi ketemu dengan beliau, beliau sampaikan saya ini sudah beberapa hari demam. Syafahullah, semoga disehatkan, diafiatkan oleh Allah. Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama yang tadi telah memberikan mau'idhoh kepada kita semua. Bapak-bapak, para tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, semoga kita selalu dalam berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa tentu pimpinan dari majelis atau pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Memang ini cabangnya istimewa. Jarang-jarang satu cabang yang kecil tetapi kegiatannya Masya Allah syiar seperti ini. Alhamdulillah. Istimewa juga karena bagi saya pada malam hari ini saya tadi siang datang dari Lombok sampai hampir maghrib di Soekarno-Hatta. Kalau jam Lombok, bapak-bapak ibu, jam seginian ini sudah jam 11 lebih. Sudah saatnya kita bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi di sini alhamdulillah. Pada saat di mana banyak di antara saudara kita sudah istirahat, di citra indah ini justru kita baru mulai majelis maulid untuk menunjukkan mahabbah dan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya beberapa tahun di Mesir. Orang Mesir itu sering heran kepada mahasiswa Indonesia pada saat kami tinggal di Mesir. Herannya orang Mesir itu salah satu yang paling sering kalau sedang jumpa dengan mahasiswa Indonesia ditanya sama orang Mesir. Trufin, pergi kemana? Aruhul Barnamij. Selalu mahasiswa Indonesia itu menjawab, saya pergi ke acara. Orang Mesir bilang, wallah indak kulluyum indak intak Barnamij. Kamu ini orang Indonesia. Mahasiswa Indonesia kok enggak habis-habis kegiatan acaranya? Kenapa enggak habis-habis? Karena memang hampir setiap ikatan mahasiswa Indonesia, kekeluargaan-kekeluargaan yang ada di Kairo, kami itu mahasiswa dari beragam daerah. Ada keluarga Wali Songo dari Jawa Tengah. Ada juga KKS dari Sulawesi. Ada juga KMNTB dari NTB. Ada KMJB Jawa Barat, ada Ikatan Keluarga Banten, setiap daerah ada kekeluargaan. Tidak habis-habisnya setiap kekeluargaan melaksanakan peringatan demi peringatan, termasuk diantaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kegiatan maulid seperti ini tidak banyak dilaksanakan di seluruh dunia. Di banyak negara ada maulid resmi sekali, misalnya di istana. Tapi di Indonesia setiap sudut,
setiap kelompok masyarakat, seluruh umat Islam, insya Allah ahlus sunnah wal jamaah itu selalu melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang heran Bapak Ibu, ini kita ngapain malam-malam coba? Datang dari rumah kita jauh-jauh, mengurangi waktu tidur kita, duduk bersama untuk memperingati maulid. Sayyid Saif dari Karawang demam-demam datang kemari. Saya juga dari Lombok juga datang kemari. Oh, yang membawa saya hadir, yang membuat langkah dari Sayyid Saif itu ringan datang kemari, dan semua kita, guru-guru kita, bapak-bapak, ibu semua, yang membuat kita ringan datang kemari adalah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal kaunu bitihajan biwujudil Mustafa Ahmad. Dalam maulid yang tadi kita dengar, bukan hanya manusia yang senang. Dalam maulid tadi disebutkan asyraqal kaunu bitihajan. Bahkan dunia pun, alam semesta pun asyraqal kaunu bitihaja. Dia berseri-seri karena hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau alam raya yang sering kita sebut sebagai alam atau makhluk Allah yang tidak semulia kita, alam raya ini dengan semua yang Allah ciptakan asyraqa, dia berseri, maka tentu lebih pantas bagi kita semua makhluk Allah yang paling mulia, yang diberikan akal fikiran dan lebih khusus lagi diberikan hidayah, hidayatul Islam, menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih pantas lagi kita untuk bergembira. Alhamdulillah. Jadi itu saja Bapak Ibu. Kita hadir di sini bukan karena ghoradin duniawi, bukan buat berjual beli, bukan buat bisnis. Kita kemari ini insya Allah juga bukan aghrad sia-sia, bukan urusan politik. Tapi kita hadir kemari izharan limahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semata karena kita cinta, dan yang namanya cinta butuh bukti. Insya Allah langkah-langkah kaki saya, bapak dan ibu kita semua, bahkan banyak di antara yang hadir ini anak-anak kecil, insya Allah semua langkah kita akan menjadi saksi. Dan dengan persaksian itu, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira Bapak Ibu? Gembira Bapak Ibu? Kata Rasul, ukuran dari seorang mukmin itu imannya baik. Salah satu yang sederhana sekali kata Rasul, man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayi'atu fa huwa mu'min. Siapa saja kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada saat dia berbuat baik, dia melaksanakan satu amal yang baik, kakinya melangkah ke masjid, atau dia pergi bersilaturahim, atau dia bermaulid di Citra Indah City ini, atau dia bersilaturahim, atau dia mengunjungi saudaranya yang sakit, atau dia bergotong royong untuk memperbaiki lingkungan rumah tetangga misalnya, pada saat itu dia gembira hatinya pada saat melaksanakan kebaikan. Wasaat husayiatu, dan kalau dia tergelincir melakukan sesuatu yang tidak baik, dia bersedih, hatinya resah, hatinya gelisah. Kata Rasul, itu tanda ada iman di dalam hati. Maka kalau kita malam hari ini, walaupun waktu tidur kita kurang, kita musafir dari tempat yang jauh, tapi kita semua bergembira. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanda iman ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan ada tanda bahwa ada iman yang Allah kokohkan dalam hati kita. Dan kita berdoa semoga iman kita dikokohkan, dikuatkan, diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, di Lombok tradisi maulid sama seperti di Citra Indah ini, selalu ramai. Cuman ada satu perbedaan antara maulid
pada masa-masa yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, pada saat saya masih muda, sekarang saya sudah tua walaupun masih dipanggil Tuan Guru Bajang. Jadi Bajang itu artinya bunda. Kenapa disebut Tuan Guru Bajang? Karena dulu pada saat saya pulang dari Kairo tahun 1997, itu saya paling muda dibanding Tuan Guru-Tuan Guru yang lain. Tapi sekarang sudah enggak muda lagi. Cuman tetap dipanggil Tuan Guru Bajang, udah kedung melekat. Dulu pada saat saya hadir di maulid-maulid, rata-rata yang ikut, yang semangat untuk bermaulid, itu biasanya orang-orang tua. Paruh baya 50-60 tahun. Jarang ada anak-anak muda bermaulid dulu. Alhamdulillah, kalau sekarang kita saksikan setiap acara maulid, maka yang di depan, yang paling bersemangat, yang bahkan ikut mengawal, yang bekerja dari awal, yang dengan sepenuh hati mensukseskan maulid, justru anak-anak muda kita. Alhamdulillah. Apa artinya Bapak Ibu? Ini tanda baik. Tanda baik bahwa masa depan umat ini insya Allah akan baik. Jadi saya mengajak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat, mari kita jadikan cara berpikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cara berpikir kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Tidak pernah dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi yang paling sulit, bahkan pada saat yang bagi kita ukurannya itu sudah sangat menyedihkan, keadaan yang sangat memojokkan, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan optimismenya. Dulu diceritakan pada saat beliau kembali dari Thaif dalam keadaan luka, kakinya luka, kepalanya luka, lalu datang malaikat Jibril menyampaikan bahwa bersama saya ada malaikat gunung yang Allah tugaskan untuk memenuhi semua perintahmu wahai Muhammad. Kalau kau minta dua gunung ini ditimpakan kepada ahli Thaif, seketika akan ditimpakan. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Arju ayyakhruja min aslabihim. Saya berharap wahai Jibril bahwa dari keturunan orang-orang yang sekarang menyakiti saya akan lahir anak-anak muda, generasi yang justru akan menjadi penjaga dan pembela dakwah. Itulah optimisme dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak-bapak, Ibu, jangan sampai bergeser. Kalaupun keadaan kita ada satu dua tantangan, Indonesia ini belumlah bisa disebut sebagai negara maju seperti halnya banyak negara lain. Tapi kita sedang berjuang untuk itu. Indonesia ini belumlah bisa disebut sebagai tempat yang sangat ideal, sebagaimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kita berjuang untuk itu. Kita sedang berjuang bersama. Dan dalam perjuangan membangun bangsa, membangun agama, mari kita teladani optimisme dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ungkapan Rasul yang menjadi penyejuk kita Bapak Ibu. Saya ini bukan orang alim. Kita ini orang awam. Jauh kalau dibandingin dengan para sahabat. Ada kira-kira yang berani mengatakan dirinya hampir-hampir seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada. Bahkan sahabat yang paling awam pun kalau kita dibandingkan dengan dia jauh. Kita tidak seperti mereka. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membesarkan hati kita sebagai umatnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ummati kal matar. La yudra awwaluhu khair am akhir. Umatku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatku ini, kalau bilang umatku itu berarti mencakup dari dulu sampai kelak hari kiamat. Umatku ini termasuk kita, kalmator. Umatku ini seperti hujan, kata Rasul. La yudra awwaluhu khair am akhir. Tidak bisa ditentukan
tetesan hujan yang mana yang paling bermanfaat untuk menumbuhkan tanaman? Apakah tetesan pertama? Apakah tetesan kedua? Atau justru tetesan terakhir? Keseluruhan dari hujan yang turun itu, baik yang pertama, kedua, ketiga, sampai tetesan terakhir, itulah semuanya yang menumbuhkan tanaman. Umatku, kata Rasul, seperti air hujan. Tidak diketahui mana yang paling baik, yang awal ataupun yang akhir. Makna dari hadis ini, kata para ulama, adalah membangun semangat bagi kita semua. Saya, Anda, kita semua yang walaupun jauh jarak kita dari Rasul, kita enggak pernah lihat muka Rasul. Padahal kata ulama, min aqwa asbabil iman ru'yatu wajhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari sebab iman yang paling kuat, kata para ulama, adalah melihat wajah Rasul. Jadi orang-orang yang jahat, yang bengis, yang kasar, yang benci sama Islam, yang tidak suka pada kebenaran, begitu jumpa Rasul takluk. Kenapa? Ada cahaya dari wajah Rasul. Kita tidak sempat melihat itu. Ribuan tahun, lebih dari 1000 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tetapi walau demikian, kalau kita lihat tadi bagaimana Rasul menghargai kita. Umatku ini seperti air hujan. Semuanya bisa berkontribusi untuk menumbuhkan sesuatu yang baik. Saya, kita semua, warga yang ada di Citra Indah City, semua pengurus cabang istimewa, para alim ulama, kemudian para jamaah, laki maupun perempuan, tua atau muda, besar ataupun kecil, yang menjadi pejabat ataupun yang bekerja di luar pemerintahan, semuanya, bansernya, ansornya, semuanya. Itu kalmator, kata Rasul, seperti air hujan. Tidak masalah kita menjadi tetesan yang keberapa, tetapi yang paling penting kita bagian dari air hujan itu. Bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari kita rawat optimisme kita. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang digambarkan, wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddat. Kenapa ahlil kaun, kenapa orang di dunia ini unsun wa sururun? Ketika hadir Rasul dia merasa dekat dengan Rasul. Kenapa ketika hadir Rasul dia merasa gembira dengan lahirnya Rasul? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengirimkan gelombang yang sama kepada manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jauh dari manusia lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisahkan dirinya dari masyarakat. Dia masuk terjun sejak awal. Bahkan sebelum diutus sebagai nabi pada usia 40 tahun, sirah menceritakan bagaimana beliau masa kecilnya, masa mudanya, masa dewasanya itu tidak pernah terpisah dari masyarakat yang ada di Mekah. Masyarakat di Mekah menggembala kambing, beliau ikut menggembala kambing. Masyarakat Mekah ada masalah ketika pembangunan kembali Ka'bah, bagaimana meletakkan Hajar al-Aswad, beliau ikut di situ untuk mencari solusi dan menghadirkan jalan keluar. Pada saat Hilful Fudul, ketika sebagian dari orang-orang Quraisy bersepakat untuk menegakkan kebenaran dan melawan segala kezaliman, beliau orang yang paling depan dan ikut di dalam Hilful Fudul. Artinya apa Bapak Ibu? Manusia yang ada pada waktu itu cinta kepada Rasul karena Rasul juga cinta kepada mereka. Jadi hati itu mengirim gelombang yang akan direspon dengan gelombang yang sama. Maka kalau kita ingin kita kompak, kalau kita ingin kita utuh sebagai umat, mari kita mengirim gelombang kasih sayang kepada saudara kita. Saya sayang sama bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sayang sama saya. Nah, mari kita kirim gelombang kasih sayang itu. Saling mengirim gelombang sehingga ibarat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddat. Tidak hanya gembiranya sesaat dua saat, tapi gembiranya terus
terbaharui setiap saat. Itulah ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesempatan baik di tengah umat, bahkan sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, kecuali beliau ikut di situ. Maka semua kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di atas bumi Allah yang namanya Indonesia, jangan ketinggalan kereta. Jangan berpangku tangan. Jangan menonton. Jangan berkomentar saja. Mari kita bekerja bersama membangun Indonesia. Sebagaimana dulu Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dorongan fitrah beliau. Fitrah kita itu sebagai manusia cinta kepada kebaikan. Dengan dorongan fitrah beliau selalu ikut di dalam hal-hal yang baik. Nah, saya berharap Bapak Ibu, sebagaimana di sudut-sudut tempat-tempat lain juga, semangat kebaikan inilah yang selalu menjadi energi bagi kita. Lombok atau NTB tempat saya lahir itu sekitar 3 bulan yang lalu dihantam oleh gempa. Bulan Juli sampai Agustus, bahkan sampai awal September. Bahkan kemarin 3 hari yang lalu berulang sekali. Tidak pernah ada suatu daerah di Indonesia ini yang diberikan cobaan gempa lebih dari 1 bulan selain daripada di Lombok itu. Alhamdulillah, dengan semangat gelombang kasih sayang, dengan optimisme, dengan kekompakan dan kebersamaan, alhamdulillah sedikit demi sedikit dampak dari gempa itu dapat ditangani. Artinya apa Bapak Ibu? Pelajaran yang Allah berikan kepada kita semua di Indonesia, di sudut-sudut Indonesia, setelah gempa Lombok ada gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi. Kemudian ada bencana di banyak tempat. Semua bencana itu mudah-mudahan bisa menghadirkan pelajaran bagi kita, selain memperbanyak taubat, istighfar, muhasabah kepada Allah, mari kita kokohkan persaudaraan dan persatuan di antara kita. Itulah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah energi terbesar bagi bangsa ini manakala umat Islam kompak, utuh, bersatu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Semoga Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat kita yang kumpul pada malam hari ini dan berkenan untuk memasukkan kita ke dalam doa-doanya untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.